viral di media sosial. Sebuah rekaman video memperlihatkan seorang guru yang tengah menunjukkan gaji pertamanya. Namun, gaji pertama sang guru tersebut dinilai sangat tidak layak oleh warganet. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @fakta_terupdate pada Selasa 1 Maret 2022, terlihat guru itu tengah membuka amplop kecil berwarna putih. Tetapi saat dibuka, tampak dua lembar uang pecahan Rp100.000 di dalam amplop. Selain uang, di dalam amplop juga berisi sebuah kertas rincian gaji sang guru di bulan Februari. Tertulis bahwa gaji pokok guru itu sebesar Rp100.000 per bulan. Sedangkan setiap tatap muka ia mendapatkan bayaran Rp3.000 sehingga ditotalkan menjadi Rp199.000. Sontak, video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet. Salah satunya bahkan merasa heran dan kaget dengan nominal gaji sang guru. Padahal menurutnya guru itu mengajar di sekolah negeri. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.